masih bersama Chappy di sini di Home Party. Yuk kita cek siapa kali ini yang bakalan Chappy kunjungin Home Party-nya secara acak. 3 orang ya guys ya. Oke, ya nggak ada temen nih. Siapa ya? Oke, yang pertama Far. Levelnya 9, bintangnya 323. Jadi kayak masih baru main gitu lah guys. Kita lihat aja dulu rumahnya, oke? Tara, party dance telah dimulai. Oke, ini rumah hitam. Hitam putih yang ada garasinya guys. Yaudah, kita... Itu mana sih orangnya? Gak ada. Oke, kita keliling dulu. Aduh, mentok. Mana gak ada ini tuan rumahnya ini. Ini bukan. Gak apa-apa, di like aja. Tuan rumahnya gak ada guys, gak tahu dia ngumpet di mana. Tapi kita cari-cari dulu, gak ada. Ya udahlah, oke lah. Kita kasih bintang aja, 10 bintang ya guys ya. Karena nyari tuan rumahnya gak ada, ya udahlah kita ke home party selanjutnya aja. Oke, next. Siapa? Oke, kita coba ke... Susah namanya nih, Karin? Lumayan nih, starnya udah 892 ribuan. Udah gede guys, kita lihat rumahnya seperti apa. Seperti apa rumahnya? Oh, Sky Farm. Nah, party game telah dimulai. Wah, lumayan nih. Rumah kontainer ini kalau nggak salah. Sepertinya sih. Kita cari dulu ya. Bobo. Kenapa sih setiap home party itu capek selalu nemuin orang tuan rumah yang bubuk guys? Ya ampun, capek. Kok kayak ini gak di itu ya, karena kita acak gitu. Ini gak apa-apa, kita like aja, kita like juga itu pasangan bubuknya. Kita kasih bintang juga 10. Capek, heran kenapa setiap home party tuh pasti ada yang minta digebukin. Tuing. Sekarang bukan digebuk tapi dipukul pakai pentungan baseball ya guys ya. Tapi tetap aja mereka bakalan gak bakalan bangun. Iya, enggak, ketawa aja. Udah itu aja. Kenapa selalu ada yang tidur di setiap home party itu, kenapa guys? Kenapa? Ada yang bisa jawab kah? Kenapa? Apa kalian beneran tidur di real terus kalian meng-AFK-kan diri kalian buat home party? Ya udahlah ya, keliling-keliling bentar aja, lihat-lihat dulu sebentar ya. Jadi emang nih rumah kontainer itu pusing, nggak habis-habis kalau mau ngedekor. Oke, kita lihat ada adoption center. Nah, silakan yang mau adopsi ya. Terus, aduh, ngantuk si pet. Oke, kita muter. Wah, ada sekolah sebelahnya. Di ruang adopsi ada sekolah. Yaudah, kita bubuin si P dulu. Habis itu kita ikut bubuk juga di apel tuh kayaknya bagus. Ada yang bilang adopsi aku. Oh tidak, saya tidak mau jadi mama dulu. Bubuk dalam apel. Kayak ulat gitu kita. Kayak ulat yang masuk dalam buah. Semua konten di sini tidur. Yang punya rumah tidur, yang konten tidur, petnya pun ikut tidur. Oke, next siapa lagi? Oke, kita ke ODT dari Pratama. 2,9M guys, punya YouTube juga. Oke, YouTubers. Bang YouTubers. Itu udah gede banget kalau starnya atau bintangnya tuh udah 2M-an. Keren. Oke, kita masuk guys. Mana aja kamu? Rame nih biasanya. Nah, ini dia rumahnya abang dari Pratama. Duh, pengen naik balon lagi. Masih di rumah lagi. Udah, lanjut. Kita lihat-lihat dulu, guys. Wah, ada kafe nih. Terus, ada apa lagi? Kalau sudah, aduh banyak bacaannya. Gak kebaca. Ada piano, guys. Terus kita masuk ke toilet, cai itu toilet umum, ngapain masuk? Wah, ini dia penghargaannya, siap.
Harga dari PT biasanya 10, 10 ribu star, 100, ya gak sih? 1M, terus berapa tuh? 2M. Gila. Siapa baru dapat bintang yang paling kiri, guys. Bisa gak ya sampai 2M? Berapa tahun nih bakal main? Ini rumah kontainer juga. Ini tempat apa nih? Apa tadi tulisannya? Asal masuk aja, gak dibaca dulu sih cap ini mah. Kita keliling-keliling muter-muter lagi. Kita kemana. Keren sih kalau udah kontainer bentuk kayak gini mah. Biasanya udah di set seperti ini. Ini apaan? Bentar dulu, napa cap? Lu lari-lari muluk. Baru juga mau dijelasin. Oke lah guys. Sepertinya 3 orang beruntung ini tadi tidak bertuan semua. Rumah pertama gak bertuan, rumah kedua orangnya tidur. Yaudahlah, kita tutup aja. Bye-bye. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.